Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Serba Serbi Rantau. Hari ini aku mau membuat selat galantin solo ya. Nah, di sini aku sertakan resep galantinnya juga kuahnya ya. Tuh penampakannya seperti ini tuh enak, seger banget, juga nikmat ya teman-teman. Wah, bisa dilihat ya, ala-ala resto gitu. Nah, yang pengen tahu resepnya, tonton terus videonya. Di sini aku udah siapkan chopper. Nah, ini aku siapkan 350 gram daging sapi. Ini udah aku potong-potong kecil seperti ini. Tambahkan 100 gram tepung panir. Teman-teman bisa pakai tepung roti juga ya. Nah, di sini aku pakai tepung panir 100 gram. Tambahkan setengah bawang bombay. Ini udah aku cincang seperti ini. Oke, ini aku padatin dulu supaya muat ya teman-teman. Lalu tambahkan 3 siung bawang putih yang udah digoreng dan 4 siung bawang merah yang udah digoreng juga. 1 sendok teh garam sama setengah sendok teh kaldu jamur ya. Di sini aku itu lupa nutup kaldu jamurnya, jadi sampai basah gini tidak apa, ini aku pakai. Lalu 1/4 sendok teh pala dan setengah sendok teh lada bubuk. Tambahkan 100 ml susu ya. Ini aku pakai susu UHT. Tambahkan juga 1 butir telur. Nah, ini udah siap untuk kita haluskan. Oke, ini setelah halus, lalu aku mau tuang ke tempat yang lebih besar gitu. Nah, ini udah aku tuang ya teman-teman. Lalu siapkan daun pisang. Nah, seperti ini untuk membentuk galantinnya ya. Lalu kita bungkus seperti kita membuat lontong. Nah, ini diputer-puter supaya dalamnya itu padat ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita lipat dan kita semat dengan lidi ya. Lidi yang udah lancip seperti ini, udah dilancipkan. Nah, kita sematkan lagi ujungnya. Oke, ini udah cantik banget seperti ini ya. Lanjut, aku mau contohkan lagi cara membungkusnya sekali lagi ya teman-teman.
Ini tuh gampang banget. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, tolong bantu tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih sebelumnya. Seperti ini, lalu ujungnya juga. Oke, lakukan sampai selesai. Nah, ini aku udah selesai bungkus galantinnya. Nah, ini sisa, jadi segini nggak apa-apa. Lanjut kita kukus. Di sini aku udah siapkan kukusan. Ini aku kukus. Kukus selama 40 menit ya. Sembari menunggu galantinya matang, kita buat kuahnya dulu yuk. Di sini aku siapkan wajan, siapkan 3 sendok makan margarin. Lalu masukkan setengah bawang bombay yang udah aku potong tipis-tipis. Ini tumis sampai benar-benar harum ya. Nah, ini udah harum, lalu aku tambahkan 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang udah aku potong-potong. Tumis lagi sampai bawang merahnya dan bawang putihnya itu layu ya. Kalau udah seperti ini, lalu tambahkan 600 ml air. Untuk bumbunya, tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh penyedap rasa sapi ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan 1/4 sendok teh pala. Tambahkan 1 saset kecap manis. Ini aku pakai yang kecil ya. Tambahkan 2 sendok makan kecap Inggris. Nah, ini diaduk-aduk supaya merata. Tunggu sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih, ini aku koreksi rasa. Nah, ini rasanya udah seger banget. Enak banget pokoknya. Lalu matikan kompornya.
lanjut kita tengok galantinya. Ini udah matang atau belum? Oh, ternyata ini udah matang. Ini aku rebus selama tadi ya, selama 40 menit. Nah, ini aku angkat lalu aku tiriskan. Oke, kita buat sausnya. Di sini aku siapkan 3 sendok makan mayones. Aku kasih 1 butir telur. Ini aku pakai kuningnya aja. 2 sendok teh gula pasir. Lalu 1 sendok teh cuka dapur ya. Nah, ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan gulanya itu larut ya. Nah, ini udah cantik banget, gulanya juga udah larut. Oke, saatnya kita plating. Wow, ini tuh cantik banget. Oke, di sini aku udah siapkan jagung rebus, sudah aku potong-potong. Lalu aku siapkan juga kentang yang udah aku goreng dan juga buncis sama wortel yang udah aku rebus ya. Di sini aku siapkan juga telur kecap. Nah, seperti ini udah aku potong jadi 2. Oke, ini aku buka yang kecil dulu ya. Wow, ini tuh aromanya udah kemana-mana. Ini potong sesuai selera. Aku potongnya sedikit menyerong seperti ini. Untuk resep ini tuh dagingnya kerasa banget ya teman-teman. Oke, ini aku siapkan mangkuk. Ini kalau mau jadi lebih padat gitu, supaya padat gitu bisa ditaruh di kulkas dulu ya. Tapi karena ini aku mau keburu, mau aku makan, jadi aku potong aja, tidak aku masukin kulkas. Tambahkan jagung, telur ayam, tambahkan kentang goreng, biasa kita makan itu saat resepsi gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa bikin di rumah, tidak menunggu resepsi, kita udah bisa makan salad solo ya. Nah, ini sayur buncis sama juga wortel. Teman-teman bisa juga tambahkan tomat, tapi karena di sini aku tidak ada, jadi aku skip aja. Nah, ini kuahnya. Untuk kuahnya itu sesuai selera ya teman-teman. Ada yang disaring, ada yang ikut bumbunya seperti ini, tapi kalau aku suka yang sama bumbu-bumbunya, jadi supaya begitu berasa gitu ya, supaya lebih berasa bumbunya. Nah, ini udah cukup. Lalu tambahkan sausnya yang udah kita buat tadi.
Wow, ini tuh cantik banget. Wow, udah cepet-cepet pengen makan ya. Penampilannya begitu cantik, apalagi rasanya. Tidak usah nunggu resepsi, kita bisa makan di rumah ya. Oke, aku mau coba galantinya. Selamat makan. Bismillah. Galantinya itu lembut banget ya teman-teman. Daging sapinya itu kerasa banget. Apalagi ditambah kuahnya ini seger banget. Ini sausnya, pokoknya enak banget. Oke, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sukses dari Serba Serbi Rantau. Terima kasih.